Orang boleh masuk syurga walaupun dia kecil mani. Kerak habis tinggal tubuh dengan kepala pun kalau dia baik, dia juga boleh masuk syurga. Tak ada masalah pun. Tak? Tapi orang tak boleh masuk syurga kalau iman dia punah. Kalau amal dia tidak soleh, walaupun dia piti banyak, walaupun dia comel, walaupun tubuhnya segok, pakaian mahal, tapi kalau iman dia punah, amal dia tidak soleh, dia tak boleh masuk syurga. Nampak tak? Orang sesok, pakai baju lebih kurang, pakai lipa pun kahwin. Cuma jangan biru dengan hijau. Ha. Pakai lipa buruk baju buruk, tapi kalau dia betul dengan Tuhan dia, amal dia soleh, dia akan masuk syurga lebih dulu pada orang kaya yang tak lekat semaya. Tu cara agama nilai, tak serupa. Kalau kita nilai serupa orang putih nilai, oh orang kaya yang boleh masuk syurga. Pasal dia ada belakang dia, tapi tidak. Nabi sebut dalam hadis, orang yang kaya akan lebih susah masuk syurga daripada orang sesok. Oh, berat. Bukan tak sini kaya tu. Tapi apa? Sebab Nabi kata orang kaya ni, kerana dia harta banyak, pitih banyak, Tuhan akan cek sesok. Tuhan cek sesok. Tak nak berhabis waktu lambat, kita masuk dulu lagi. Tak, kalau kita tak ada gambar satu, mari perih-perih dengan lipat Jepun, tapi semaya tak tinggal, imeh, comeh, tiap-tiap kali ngundi-undipah. Waktu amat-amuh lah tu. Oh, jangan kata dalam hadis. Oh, lama tu bik sok kobar lah hadis pula. Oh, tu nak ilang ngatuk demo, ya. Ilang ngatuk demo. Jadi kalau kita comel, akidah kita comel, ibadat kita baik, walaupun kita pakai lipat Jepun, baju tapung, beli dalam bandar pun, kita akan masuk syurga lebih awal daripada seorang yang kaya raya. Ini cara agama ajar kita. Karena apa? Nilai yang Tuhan pakai, nilai yang adil, iaitulah takwa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, kata Tuhan. Wahai manusia, kami telah mencipta kamu daripada jenis lelaki dan jenis perempuan. Daripada lelaki dan perempuan inilah lahirnya syu'uban wa qabaila, tubik, bako tu, bako ni, kabilah tu, kabilah ni, keturunan tu, keturunan ni, hasil daripada lelaki jantan tinun. Tujuan Tuhan buat bako tu, bako ni, berapa semua, bukan nak sebaloh, bukan nak sebelawai, bukan nak sebergaduh, tapi tujuan yang paling utama kata Tuhan, aku buat Cina, Melayu, India, keling, berapa semua ni, ialah li ta'arafu, supaya kamu boleh berkenal-kenal antara satu sama lain. Kita tengok, katalah minta maaf kalau ada orang yang itis sikit, kita tengok orang yang gelap, kita kata Allah Tuhan yang buat guano yang itis gini mon celuk gapo, kita kata dah. Kita tengok orang yang putih sepuk, Allah buat lagu mana ni putih gini mon, siapa nampak orang. Kita orang Melayu tidak putih, putih ni bukan Melayu. Melayu ni sawo mateng. Itu warna Melayu ni, orang Jawa kata sawo mateng. Iaitulah kulit serupa sawo nilo. Sawo nilo hok masuk. Itulah kulit orang Melayu sebenar. Jadi kalau kita nak tahu kita ni Melayu ke tak Melayu sungguh, beli wah sawo nilo tok. Kalau serupa dengan wah sawo nilo, cek Melayu tu. Kalau tidak, baralah mu. Orang Jawa kata kulit Melayu ni sawo mateng. Sawo mata buah sawo nilo masuk. Jadi Tuhan buat semua ni li ta'arafu, supaya kita ni boleh berkenal-kenal antara satu sama lain. Tapi Tuhan kata inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia bukan kerana dia tok saik, bukan kerana dia ni, bukan kerana dia teku, bukan kerana dia raden, bukan kerana dia pengerek, bukan kerana dia begotu, bukan kerana dia goni, tetapi orang yang paling mulia pada sisi Tuhan ataqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Itu asah dia paling mudah. Orang yang paling bertakwa pada Allah, itulah orang paling boleh. Walaupun dia boleh jadi tak ada masa dia, ni tidak, we tidak, ku tidak, gapo tidak, rakyat biasa. Tapi kalau dia juru, amal dia soleh, dekat dengan Tuhan, dia orang paling mulia seesok di akhirat. Ni cara Tuhan beri. Takwa ni pula barang tak, bukan beli dengan piti. Tu adilnya Tuhan. Kalau takwa ni barang kita beli, tentulah orang kaya akan masuk syurga ramah pada orang sesok. Pasal orang sesok tak boleh beli. Tapi Tuhan beri takwa ni, semua orang boleh mencapai
tahap takwa ni dengan iman dan amal dia. Iman dengan amal ni Tuhan bagi semua kepada orang. Tak cara mu bakal gapo, keturunan gapo pun Tuhan bagi belaka. Tuhan bagi belaka pasal itulah adilnya Tuhan. Semua orang boleh mencapai tahap takwa. Sebab tu dalam sejarah Bilal Al-Habashi, Bilal orang negro tu menjadi sahabat Nabi dalam syurga. Sahabat Nabi dalam syurga. Pada bila ni itel lah, mau sebut semua itel metelik. Bukan kata nak hina. Kita orang Melayu ada itel. Tapi orang negro ni itel-itel sungguh nah. Ambo sai masa ambo ngaji luar negara. Salah seorang saya ambo tu orang Ghana. Bukan orang Habsyah, Ghana. Ghana ni memang itel dia tak serupa kita, pelik. Memang itel pelik. Tapi orang setara tu dalam satu hadis, walaupun ambo tak pasti hadis ni sahih ke tak sahih, tapi Nabi kata, Nabi tanya bila, wahai bila, gapo ke amal lemu ni? Sebab aku mimpi, Nabi kata, aku masuk syurga. Aku mimpi aku masuk dalam syurga, aku masuk dalam syurga, bunyi selipamu, perih. Bunyi selipa bila dalam syurga. Maknanya bila masuk dah dalam syurga. Nabi tanya, gapo dia ke amal lemu ni? Amal bi kopi ko kah 40 ko? Kau amal bergabung sebagai Melayu kakak 40 lebih kopi habis ilmu akhir gila dengan begitu. Banyak doa amal gila dengan begitu. Tapi bila-bila gila munipah juga muju. Jadi Nabi tanya apa amalnya kamu bila kata tak ada gap apa amalnya amal. Cuma dia kata setiap kali amal ambil wudu, sudah ambil wudu amal semaya sunat dua rakaat, sudah ambil wudu Amo semaya sunat dua rakaat. Itulah amal yang ambo. Dengan amal itu boleh masuk syurga awal. Upol. Jadi nak wayaknya orang setara bila tu hamba pada waktu itu. Ke apa ni bekas hamba. Kulitnya hitam lagi, bibirnya tebal. Memang kali kita tengok kak Tuhanlah tahunya, tapi menjadi sahabat baik Nabi dan dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak wayak inilah keadilan Tuhan.